Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsi dengan anda semua hikmah di sebalik perpisahan. Kalau kita cakap pasal perpisahan, apa yang terlintas di fikiran hanyalah kesedihan, kesakitan dan kekecewaan. Tapi kita sendiri tak pernah pun nak fikir pasal hikmahnya. Jadi hari ini saya nak bagi tahu antara apa yang kita boleh dapat daripada sebuah perpisahan itu. Okey, yang pertama adalah perpisahan ni sebenarnya mengajar kita untuk menjadi lebih kuat dan cekat. Okey, mungkin sebelum ni kita terlalu bergantung atau mengharapkan seseorang sehingga kita rasa kita tak boleh nak lakukan sendiri. Tapi bila kita dah ditinggalkan atau kita kehilangan, itulah masa itulah kita tahu sebenarnya aku boleh lakukan sendiri, aku kuat. Situlah bermulanya macam kita rasa kita ni tak boleh nak bergantung kepada orang dan kita perlu mencari kekuatan kita sendiri. Jadi itulah antaranya. Yang kedua, perpisahan ni sebenarnya akan menyebabkan kita berfikiran secara realistik. Mungkin sebelum ni kita terlalu mengharapkan atau berharap yang terlalu kepada individu sehingga kita terlupa sebenarnya pengharapan yang tinggi ni akan membawakan kekecewaan kepada diri kita. Jadi ini selepas dah melalui proses perpisahan tu, dia akan lebih berhati-hati untuk meletakkan harapan yang tinggi kepada seseorang yang belum tentu menjadi diri kita. Sebab apa kan, kita ni mampu merancang je kan, yang tentukan Allah SWT. Jadi siapalah kita nak lawan takdir tu kan. Jadi yang ketiga atau yang terakhir yang saya nak kongsikan antara hikmah yang boleh kita dapat daripada sebuah perpisahan tu ialah, bila kita dah jalani perpisahan tu, kita tahu sebenarnya kebahagiaan dan kesedihan ia akan terjadi pada diri kita. Dan macam tu lah cara Allah uji kita sebenarnya. Jadi mungkin selepas ni kita tahu sebenarnya bila kita dah jalani kesedihan tu, kita akan bangkit. Macam mana aku nak jadi bahagia? Di situ lah kita pelajari cara-cara untuk kita bangkit semula, kita macam mana kita bahagiakan diri kita dan kita akan lebih menghargai diri kita selepas ni. Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ingat, kita ni manusia hanya mampu merancang dan Allah yang akan tentukan, dan siapa kita untuk melawan takdir Allah SWT. So jangan terlalu bersedih atas sebuah perpisahan tu, sebab perpisahan tu sebenarnya adalah cara Allah nak uji kita dan Allah nak gantikan kita dengan yang lebih baik. So itu saja. Bye bye.